Sebanyak 108 pembalap mengikuti event balap sepeda Dharma Samudra Kriterium 2023 yang berlangsung di Pantai Purus, Kota Padang pada minggu pagi. Ajang yang memperebutkan piala dan lantamal dua padang ini menyajikan enam nomor pertandingan, antara lain men under 19 tahun sebanyak 6 laps dengan total jarak yang ditempuh 15,6 km, women open usia bebas sebanyak 6 laps dengan jarak 16,5 km, Men Master C usia 37 sampai 44 sebanyak 8 laps dengan total jarak 20,80 km dan nomor lainnya. Para pembalap yang datang tidak hanya dari wilayah Sumbar, tetapi juga dari Provinsi Riau, Jawa, dan Sulawesi Selatan. Asisten Potensi Maritim Lantamal 2 Padang, Kolonel Laut Rudi Hartono menyebutkan, event balap sepeda ini digelar dalam rangka memperingati Hari Dharma Samudra, sekaligus upaya dari Lantamal untuk mengolahragakan masyarakat melalui event balap sepeda. Tingginya antusias pembalap yang ikut pada event ini diharapkan akan menjadi kalender tahunan Lantamal 2 Padang. Terlebih event ini juga berdampak kepada ekonomi masyarakat sekitar melaksanakan namanya Dharma Samudra Kriterium 2023. Ini merupakan event rangkaian kegiatan daripada HUT Dharma Samudra. Nah, sedangkan Dharma Samudra itu adalah uh, cermin daripada sejarah perjuangan bangsa kita, pahlawan kita, Pak Yosudarso. Nah, itu pertempuran agresi Belanda kedua ya tahun 1962. Nah, itu sangat luar biasa nah, bagaimana Pak Yosudarso Sudarso mempertahankan uh, wilayah Ada Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam pada waktu itu adalah Irian Jaya, ya, Irian Barat dulu ya. Nah, sehingga bagaimana semangat beliau untuk mempertahankan NKRI. Dharma Samudra merupakan sejarah peringatan hari penting nasional yang diperingati setiap tahunnya, mengenang sejarah 15 Januari 1962 silam. Kala itu, Angkatan Laut Indonesia bertempur dengan Belanda untuk membebaskan Irian Barat atau Papua. Dalam pertempuran tersebut mengakibatkan tenggelamnya kapal RI Macan Tutul yang diawaki oleh Komodor Sudarso beserta puluhan awak kapalnya. Syawaludin, Padang TV.